Pertandingan pertama Liga Futsal Profesional 2024 di Gor Nambo, Kota Tangerang, Banten mempertemukan tim peringkat 5 Cosmo JNE melawan tim papan bawah Kinantang FC. Sepanjang laga, Cosmo JNE mampu menguasai pertandingan yang dengan mudah mengalahkan Kinantang FC dengan skor 1-6. Pada laga kedua, giliran tim peringkat kedua Kancil WHW yang membekuk lawannya Halus FC dengan skor 4-1. Dengan 3 poin ini, Kancil WHW terus menempel ketat pemuncak klasemen Bintang Timur Surabaya. Di pertandingan ketiga, tim peringkat keempat unggul FC membabat habis tim juru kunci Giga FC. Tanpa ampun, unggul FC menghujam jala lawan sebanyak 6 kali tanpa balas. Pertandingan pamungkas Bintang Timur Surabaya alias BTS FC kembali tampil perkasa melibas lawannya Sadakata FC dengan skor cukup telak 0-3. Dengan kemenangan ini sekaligus menjaga harapan BTS FC untuk menjuarai Liga Futsal Profesional 2024. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan.